Drop it. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya guys di channel Semi TV. Oke, pada video kali ini mungkin saya akan menjelaskan bagaimana sih cara login di Vesco. Nah, mungkin akhir-akhir ini banyak sekali yang kesulitan ataupun ada masalah ketika ingin login di Vesco. Nah, untuk itu saya membuat sebuah tutorial bagaimana sih cara agar kita bisa login dengan mudah. Nah, silakan simak video berikut ini. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dulu guys channel ini agar Anda mendapatkan video terbaru dan video menarik dari channel ini guys. Oke, bagaimana Anda sudah subscribe? Terima kasih. Oke guys, bisa Anda lihat sendiri di sini saya sudah masuk aplikasi Vesco dan ini saya menggunakan aplikasi yang modelnya Pro guys. Jadi saya downloadnya nggak lewat Google Play Store, akan tetapi di situs-situs, karena kalau sudah Pro ini kita bisa mendapatkan berbagai macam fitur yang menarik dan mungkin untuk versi gratisan belum ada fitur-fiturnya. Kalau di sini kan ini Pro, jadinya fiturnya lebih banyak lagi dan lebih keren lagi guys. Oke, untuk loginnya sendiri sangatlah mudah. Anda bisa memilih bisa menggunakan Google, akun Facebook ataupun email ataupun nomor telepon. Nah, kemarin saya bikin akun daftarnya lewat nomor telepon. Jadi saya akan langsung masuk aja. Nah, di sini bisa Anda lihat sendiri di sini ada nomor telepon saya dan kemudian di sini langsung isikan password aja seperti biasanya. Setelah itu tinggal masuk aja guys ke aplikasinya. Nah, cuman seperti itu aja guys. Dan mungkin kemarin banyak yang mengalami masalah, apabila Anda mengalami masalah atau maksudnya ada masalah login menggunakan email ataupun menggunakan akun Facebook, silakan Anda menggunakan nomor HP aja. Menurut saya itu lebih mudah dan lebih langsung terautentikasi atau apalah, pokoknya cepat langsung masuk gitu. Nggak kayak email, biasanya kan email kayak nunggu verifikasi dulu ataupun ya pokoknya nggak langsung login, ya harus milih email. Kadang akan muncul beberapa email yang ada di HP Anda dan kadang pun bisa first close ataupun aplikasi Vesco ini keluar sendiri. Jadi menurut saya itu aja mengenai cara login dengan mudah di aplikasi Vesco. Jadinya Anda cukup login dengan menggunakan nomor telepon Anda ataupun emailnya, email yang bukan Gmail ataupun email Yahoo. Ya pokoknya pakai yang nomor telepon aja lah biar simpel dan mudah. Jadi itu aja yang dapat saya berikan ya guys. Silakan mencoba dan ini tinggal ngedit-ngedit aja guys pokoknya. Nah, jadi itulah mengenai bagaimana cara login dengan mudah di Vesco ya guys. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman Anda. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe dulu guys. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.